Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera. Salam kuasa ketiga. Seperti biasalah, jika audio jelas ya, awak perlu maklumkan saya kepada saya di ruang komen. Share ramai-ramai dan juga sertailah Telegram saya ya. Telegram Regi JC Rita Odin. Okey, so ini live yang telah saya janjikan kepada anda. Okey. So saya akan bincangkan dengan tertib satu-satu dari mula sampai habis. Permulaan cerita dia, apa yang sebenarnya dihajatkan oleh Zahid Hamidi menerusi UMNO, pada tanggapan saya, pada pengamatan saya dan sebagainya. Dan kemudian kita akan beralih kepada apa yang harus dilakukan oleh Perikatan Nasional. Tetapi sebelum itu, saya akan ceritakan bagaimana akhirnya semua ni, apa yang berlaku sebelum PRU15, akan menjurus kepada Najib kembali sebagai Perdana Menteri. Sesuatu yang buat masa ni tidak dapat dielakkan. Tidak dapat dielakkan oleh Zahid, tidak dapat dielakkan oleh Anwar, tidak dapat dielakkan oleh sesiapa. Okey. So ini akan berlaku. Bagaimana saya capai kesimpulan ini, awak boleh dengar. So ini adalah hasil perbincangan ya, termasuk tokoh pemikir, penganalisa, dan ada juga orang yang boleh dianggap ahli politik, tidak berpihak ya, dia kedua-dua belah ya. So awak dengar sampai habis. So ini akan menjadi satu titik cerita yang menghubungkan banyak live saya, bukan semua tapi banyak live saya yang penting-penting kebelakangan ini, yang memberikan anda gambaran penuh ya. So awak dengarlah ya, awak takkan rugi. Okey, kita mulakan dengan Zahid Hamidi. Now, sebelum PRU 15, Zahid dia beria-ia hendak pilihan raya umum diawalkan. Tetapi sebelum itu, dia beria-ia hendak jatuhkan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan. Now, saya percaya Zahid ni memang nak jadi Perdana Menteri. Tetapi bukannya mudah. So, pertama sekali perlu runtuhkan kerajaan PH dulu di bawah kepimpinan Tun Mahathir. Now, apa yang dibuat oleh Zahid dan juga pada masa itu Najib ialah mereka bersetuju untuk bersekongkol dengan Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali. So, Azmin telah menjadi antara watak perunding, orang tengah antara Muhyiddin, antara kumpulan-kumpulan ya, tertentu ya. Termasuk juga ada ahli-ahli daripada PH sendiri dalam rundingan itu, sebab mereka hendak mewujudkan satu kerjasama tanpa DAP. Okey. So, ini telah menjurus kepada satu langkah yang kita kenali sebagai langkah Sheraton. Now, langkah ini, watak utama dia Zahid, Azmin, Muhyiddin dan yang lain-lain lah, yang akhir termasuk dari PAS, Taqiyuddin dan sebagainya. Ya. Langkah ini, mereka tak kisah Mahathir setuju ke tak setuju, inilah langkah dia. So, Muhyiddin telah setuju. Okey, sebab Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri, dia telah setuju. So, dia bawa bersatu keluar Mahathir with or without Mahathir. Maknanya, Muhyiddin dah tak kisah dah Mahathir. So, bagi Mahathir, dia mudah. Tak boleh kerjasama dengan Zahid. Sebab Zahid ada kes. Pada PRU14, kita menurut Mahathir, mereka telah berjuang bersama PH menentang kleptokrasi. So, kalau pergi bekerjasama dengan kleptokrat, itulah tafsiran Mahathir, iaitu Najib, Zahid, semua ni adalah sebahagian daripada kleptokrasi,
maka ianya meng, apa tu men, menghina ataupun memungkiri mandat rakyat. Okey, so tak boleh sebab saya duduk sebagai Perdana Menteri sebab dapat persetujuan daripada rakyat kita berjuang menentang kleptokrat. Tapi Muhyiddin dia sanggup kerjasama dengan Zahid sebab dia nak jadi Perdana Menteri. Apa jua sebab yang Muhyiddin beri itu, kalau awak boleh mengingkari pengerusi parti anda Perdana Menteri semata-mata sebab nak runtuhkan kerajaan sendiri dan melakukan perkara yang bertentangan dengan apa yang dijanji kepada rakyat, bermakna awak ada motif. So akhirnya Azmin telah bawa 10 MP keluar dari PKR dan itu telah memungkinkan langkah Sheraton. Muhyiddin telah membawa Bersatu keluar tanpa persetujuan Mahathir, dan kemudian Zahid telah bersetuju UMNO kerjasama dengan Bersatu dan PAS di bawah bumbung satu gabungan yang dikenali sebagai Perikatan Nasional. Okey, itu adalah persetujuannya. So persetujuannya juga adalah Muhyiddin jadi Perdana Menteri. So akhirnya Muhyiddin telah menjadi Perdana Menteri. Tun Mahathir terpaksa meletakkan jawatan atas nasihat seorang peguam bahawasanya sebaik awak hilang majoriti, awak perlu menghadap Yang di-Pertuan Agong, dan kemudian ianya terletak di tangan Agong, tapi kamu perlu tawar untuk letak jawatan. So itu yang dilakukan oleh Tun. So selepas itu Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Muhyiddin memberi alasan dia perlu selamatkan keadaan itu semua merapu sebab at the end of the day keadaan itu terjadi disebabkan kamu. Keadaan itu terjadi disebabkan kamu menentang mandat rakyat. Okey. So Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Now, bahayanya bila awak bekerjasama dengan pihak yang awak sendiri tidak ada niat untuk bantu atau apa, hanya kerana nak jadi Perdana Menteri. Muhyiddin sendiri lihat apabila Zahid kemudian menggerakkan langkah Royal Culan, dan langkah Royal Culan ini untuk menjatuhkan Muhyiddin kerana Zahid hendak Perdana Menteri dari UMNO. So bila Bersatu dah kena getah, akhirnya akhirnya Bersatu terpaksa mengalah. So masa menjadi mereka membuat keputusan calon mana yang harus diletakkan sebagai Perdana Menteri, Bersatu tidak setuju jika calonnya Zahid. Mereka tak mahu Zahid sebagai Perdana Menteri, mereka tak mahu Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri, dan mereka mahu sekurang-kurangnya kalau nak letak Perdana Menteri dari UMNO, timbalan biarlah dari Bersatu. So akhirnya Zahid tidak ada pilihan, UMNO telah calonkan Ismail Sabri. So dengan cara itu Bersatu bersetuju, dan kumpulan sama yang meruntuhkan kerajaan mereka, mereka bergabung balik, ya, sama bersama MP-MP yang sama dari Bersatu, MP-MP yang sama dari UMNO, semua bergabung balik dan bentuk kerajaan, cuma Perdana Menteri tukar daripada Muhyiddin kini Ismail Sabri. Tetapi Ismail Sabri kena jaga hati Zahid. Now, dia kena jaga hati Bersatu. Kalau dia naikkan Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri, nanti takut kerajaan runtuh balik. So, dia tak boleh naikkan Zahid sebagai Perdana Menteri. Kalau dia naikkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, takut UMNO runtuhkan kerajaan balik. So, tak boleh jadikan Ismail Muhyiddin timbalan Perdana Menteri. So akhirnya jawatan timbalan Perdana Menteri dibiarkan kosong. Muhyiddin Ismail Sabri hanya fokus kepada menteri kanan. So itu cerita dia mengapa Ismail Sabri tidak melantik timbalan Perdana Menteri. Kemudian Zahid menekan hendak pilihan raya diawalkan. Dan dalam proses dia menekan itu, mereka telah mencetuskan PRN awal di Johor untuk menunjukkan bahawa BN boleh menang besar. Dan BN memang menang besar di Johor sebab bukan hanya Johor kubu kuat BN, tetapi peratus yang keluar mengundi terlalu rendah. Tetapi ada juga gelombang Bosku sebab Najib pada masa itu belum masuk penjara. So ada gelombang Bosku. So
gelombang bosku ni kita boleh lihat impak dia apabila dalam kemenangan PRN Johor, kita lihat apabila berlaku, ya, mereka bersorak gembira meraihkan kemenangan, Ismail Sabri diketepikan. Yang orang bersorak bila naik pentas ialah Najib. So Najib sebenarnya dia telah menjadi ikon UMNO, Zahid tenggelam, Ismail Sabri tenggelam dan sebagainya. Tetapi akhirnya Najib masuk penjara. Najib telah dipenjarakan. Dan selepas Najib dipenjarakan, Zahid telah menggunakan itu antara alasan-alasan mengapa PRU perlu diawalkan. Dia bagi banyak alasan. BN akan menang besar kononnya, walaupun dia tahu itu tidak akan berlaku. Dia beri dan bukan Zahid tetapi persekitaran UMNO ni ada bisikan-bisikan bahawa kita perlu PRU awal supaya lepas itu boleh dapatkan pengampunan untuk Najib. Jadi dia pun menguja penyokong Najib. Dia pun menguja penyokong Najib. So akhirnya Ismail Sabri tertekan dan parlimen telah dibubarkan awal. Dan selepas parlimen dibubarkan, ada ura-ura, malah sebelum pun ada ura-ura, Zahid sebenarnya sudah masuk perjanjian dengan Anwar dan DAP, mereka akan tubuh kerajaan. So kita berhenti di situ sekejap. Dan katakan pada PRU 15, Zahid telah bersetuju UMNO kerjasama dengan PAS dan Bersatu. So jika UMNO telah kerjasama dengan PAS dan Bersatu pada PRU 15, orang Melayu mesti teruja. UMNO mungkin daripada 26 kerusi yang dia menang pada PRU 15 lepas, UMNO mungkin boleh menang 36 kerusi sebab orang Melayu akan teruja. Bersatu akan menang lebih sikit, PAS akan menang lebih sikit. PAS dengan Bersatu sahaja tanpa UMNO mungkin boleh mencecah 81 kerusi. Ya, kalau kita lihat PRU 15, Pakatan Harapan dapat 81 kerusi. Tolak Muda, ya, ramai buat kesilapan diperlonggok bersama Muda. Muda bukannya Pakatan Harapan. So Pakatan Harapan bukan dapat 82, dia dapat 81 kerusi. So kalau Melayu teruja jika UMNO bekerjasama dengan PAS dan Bersatu, PAS dan Bersatu dia akan dapat sekurang-kurangnya 81 kerusi, saya percaya. Dan mungkin Pakatan Harapan dia dapat 74, maknanya dia kalah. Dan UMNO mungkin menang lebih, UMNO mungkin dapat 30 kerusi sebagai contoh. So mengapa Zahid tidak pilih laluan itu? Sebabnya mudah. Sebabnya selepas PRU, Zahid tahu jika UMNO kerjasama dengan Perikatan, Perikatan akan jadi gabungan terkuat. Dan akhirnya Perikatan akan tentukan siapa Perdana Menteri. Dan Perikatan tidak akan pertimbangkan Zahid sebab UMNO akan jadi parti Melayu paling kecil dalam kerjasama UMNO dengan Perikatan Nasional. Sebab Bersatu akan menang jauh lebih banyak kerusi, PAS akan menjadi parti terbesar. So Zahid tidak ada kuasa berunding, itu pertama. Kedua, salah satu target Zahid, saya percaya, selain dari kes mahkamah dia, ialah persempadanan semula. Persempadanan semula penting untuk UMNO mengembangkan sayap dia. Persempadanan semula gagal dilakukan oleh Najib selepas Najib ambil alih tampuk kepimpinan negara. Sebab itu kita lihat UMNO jatuh mendadak. UMNO memang dalam fasa jatuh, tapi dia jatuh lebih mendadak sebab tidak dilakukan persempadanan semula. Tetapi jika Zahid parti terkecil dalam UMNO parti terkecil dalam gandingan bersama Perikatan Nasional, ya, of course nak demand, nak tanya, okay, kami nak kerusi ni, kami nak pecahkan kawasan parlimen itu, sukar. Sebab yang tentukan akhirnya adalah PAS dengan Bersatu. So semestinya PAS dengan Bersatu tidak akan membuat persempadanan semula sebegitu rupa. UMNO akan ada 20 kerusi tambahan. Dia pun nak jaga diri dia, PAS nak jaga diri dia, Bersatu nak jaga diri dia. Tambah pula, untuk UMNO kembangkan sayap, dia perlu curi kerusi dari Bersatu. Jadi perlu lihat, kalau UMNO nak lihat kawasan-kawasan parlimen mana yang dia boleh pecahkan supaya lebih ramai calon UMNO boleh menang, semestinya dia kena ambil pesaing dia yang utama, iaitu Bersatu. So
Of course, kalau kau duduk bersama dalam kerajaan dengan Bersatu dan PAS, kau tak boleh beritahu, persempadanan semula kita korbankan kerusi Bersatu, ada 5 kerusi itu kita pecah-pecah lagi. Bersatu mesti tak suka. Faham? Kalau Bersatu tahu, kalau kerusi-kerusi Bersatu dipecahkan, dah akan sampai masanya UMNO akan sapu sebahagian daripada kerusi itu susah. So, banyak rintangan, banyak banyak negatif kalau kerjasama dengan Perikatan dari sudut aspirasi untuk akhirnya mengembalikan UMNO kepada kerajaan tanpa perlu bergantung kepada pihak lain. So, bekerjasama dengan Perikatan adalah langkah yang salah. Dan of course, kalau Syahid kerjasama dengan Perikatan, dia tahu tidak akan terjadi senario dia dilepaskan daripada kes dia. Zahid sendiri mengaku, jangan tuduh saya, dalam konvensyen MIC dia nak awalkan pilihan raya, antara faktor pertimbangan dia ialah kes-kes mahkamah. Okey. So sebab itu Zahid telah bekerjasama tidak bekerjasama dengan Perikatan. So bila tidak bekerjasama dengan Perikatan, sokongan Melayu Islam secara organik, ya, sebab keruntuhan UMNO, sokongan Melayu Islam masih dengan Perikatan. Tetapi dia tidak sehebat jika UMNO kerjasama dengan Perikatan. Jika UMNO kerjasama dengan Perikatan, orang Melayu akan teruja. Mungkin Perikatan akan dapat 81 kerusi, UMNO akan dapat 30-31 kerusi. Tapi bila tak kerjasama, Perikatan dapat 74 kerusi dan Pakatan dapat 81 kerusi. So dengan tidak bekerjasama, dengan tidak menguja Melayu ke tahap yang gila-gila, sekurang-kurangnya dapat jinakkan sedikit gelombang hijau. Memang ada, memang gelombang menyokong Perikatan hebat, tapi tidak menjadikannya di luar kawalan. So Perikatan dapat 74, memang dah dijangka Pakatan dengan sokongan maksima China dan India akan dapat lebih banyak kerusi. So akhirnya PH dapat 81. Dan Pakatan Harapan dengan Zahid bijak, mereka tidak mengumumkan kerjasama pada PRU15 untuk memastikan tidak ada boikot China. So selepas PRU15, UMNO yang ada 26 kerusi, tiba-tiba Zahid beria-ia hendak kerjasama tubuh kerajaan bersama Pakatan Harapan. Sebab kalau pergi ke Perikatan Nasional, Zahid tidak boleh demand, okey, kita tubuh kerajaan bersama, tapi saya nak jadi Perdana Menteri. Tak boleh. Dia minta timbalan Perdana Menteri pun tak boleh. Jangan lupa, ya, selepas UMNO runtuhkan kerajaan Muhyiddin, Bersatu tak mahu Zahid jadi timbalan ke Perdana Menteri ke. So dia tahu, dia pergi ke hala Perikatan, dia takkan dapat apa. Kemudian kerjasama dengan Perikatan, masa persempadanan semula pun UMNO tidak akan dapat banyak. So baik kita kerjasama dengan Pakatan Harapan. Mengapa Pakatan Harapan? Sebab misi dia, of course, kes mahkamah. Itu Zahid sendiri dah mengaku. Tetapi misi jangka panjang dia, saya percaya nak jadi Perdana Menteri. Dan untuk jadi Perdana Menteri, untuk Barisan Nasional kembali kuat tanpa perlu bergantung kepada orang lain, persempadanan semula penting. Dan sebelum persempadanan semula, Zahid juga hendak jadikan MCA kuat kembali. Untuk jadikan MCA kuat kembali dan UMNO boleh diterima oleh orang Cina, kena cari jalan nak pecahkan benteng pemisah antara pengundi tradisi UMNO dengan pengundi tradisi PH. Nah, untuk sekian lama selepas tahun 2008, kita tak boleh kata lagi pengundi tradisi UMNO adalah Melayu dengan Cina, sebab Cina dah tolak Barisan Nasional. Jadi sejak 2008, pengundi tradisi UMNO adalah Melayu, Melayu penyokong UMNO, sebab majoriti Melayu dah bersama Perikatan Nasional. So Melayu penyokong UMNO ni adalah pengundi tradisi UMNO. So sekarang Zahid perlu cari jalan sebelum persempadanan semula. Okey, dia untuk UMNO kembali, untuk Barisan Nasional kembali, ada dua perkara penting. Satu, persempadanan semula, nak tambah kerusi yang mungkin dimenangi oleh UMNO. Tetapi satu lagi, nak meningkatkan penerimaan UMNO terhadap di kalangan orang Cina. So untuk meningkatkan penerimaan UMNO di kalangan orang Cina, perlu cari jalan pecahkan benteng yang memisahkan pengundi tradisi UMNO dengan pengundi tradisi PH. Jadi cara terbaik ialah kerjasama dengan PH.
Kalau dulu Tun Mahathir boleh kerjasama dengan PH, Zahid fikir UMNO pun boleh kerjasama dengan PH, dan akhirnya rakyat akan terima, beransur-ansur terima. So itu telah dilakukan. Now, of course DAP semestinya bimbang, orang Cina akan marah. Sebab DAP sendiri yang antara yang membantu mendedahkan bahawa Zahid terlibat dalam skandal. DAP sendiri berdekat lamanya memberitahu orang Cina UMNO ni ekstrim lah, dia dia ultra lah, dia jahat lah, dia sebelum PRU15 siap dengan pencuri, penyangak dan sebagainya. So Cina dia menolak MCA sebab dulu Cina dapati MCA ni terlalu lembut. Dia takut dengan UMNO, dia di bawah bayang UMNO, dia di bawah telapak kaki UMNO. So dia pergi ke DAP sebab DAP lebih lantang. Cina nak parti yang lantang, yang bukan di bawah bayang mana-mana parti Melayu, bukan di bawah telapak kaki mana-mana parti Melayu, dan dia lantang memperjuangkan isu-isu Cina supaya dapat hasil yang cepat. So bukan dia tak sayang MCA, tapi dia pergi ke DAP sebab DAP lantang dan DAP nampak bebas, bukannya di kongkong oleh parti Melayu. Dia nampak DAP tak dikongkong oleh PKR. So Cina beralih ke DAP. Jadi tiba-tiba orang Cina lawan UMNO, dia sokong DAP, dia terpaksa tolak MCA sebab dia fikir MCA di bawah bayang UMNO, MCA ni harimau yang tak ada taring, tak takut dengan UMNO. Tiba-tiba dia dia sokong DAP, dia dapat UMNO dalam kerajaan. Right? Tapi Cina diberitahu lebih baik UMNO daripada PAS. Kalau dulu DAP takutkan orang Cina terhadap UMNO, kini DAP tukar fokus kepada PAS. Dia takut-takutkan orang Cina terhadap PAS. PAS ini ekstrim, PAS macam ini, PAS macam itu. Kemudian kerajaan wujudkan konsep 3R, dan mangsanya selalu pemimpin-pemimpin pembangkang kalau cakap silap sikit kena 3R. Kalau pemimpin DAP dalam 2 tahun ini banyak kenyataan beracun. Contoh-contoh saya dah berikan, ya, gelombang hijau lah akan runtuhkan kuil ke, gereja ke, apa ke, ya. Kalau fikir PAS ni, fikir potong kemaluan lah, macam-macam tak diambil tindakan. So sekurang-kurangnya orang Cina berpendirian, asalkan bukan PAS tak apalah, kita berkompromi, ya, asalkan bukan PAS, ya. So mungkin Cina teruja 3R digunakan untuk mengekang PAS, ya. So tidak akan berlaku ekstrim, ya, dan sebagainya. So pada PR, pilihan raya, pilihan raya yang berlaku, pilihan raya 6 negeri, teruji tahap kesetiaan Cina terhadap DAP, dan pada PRN 6 negeri terbukti orang Cina tidak meminggirkan DAP, DAP kekal kuat. So strategi itu telah berjaya. Tetapi apa yang gagal dilakukan ialah untuk memecahkan benteng pemisah antara penyokong tradisi DAP dan penyokong tradisi UMNO. Dalam pilihan raya 6 negeri, orang Cina kalau nampak calon UMNO, dia tidak akan sokong calon UMNO tu. Dan begitu juga pengundi tradisi UMNO, orang Melayu, di mana-mana kerusi nampak kerusi orang calon DAP, dia tidak akan pergi sokong calon DAP ke PKR ke, dia tidak akan sokong. So maknanya kerjasama tu gagal membuahkan hasil dari sudut meningkatkan kekuatan kedua-dua parti itu, kerana ada sokongan dari pengundi tradisi masing-masing yang menyokong sama sesama mereka lah. So gagal. So mereka tidak berputus asa. Dalam semua PR case seterusnya, mereka cari formula. Akhirnya di mahkota, mereka telah menggunakan formula, jom kita bekerjasama sebagai jentera perpaduan. Bukannya jentera DAP, bukannya jentera UMNO, bukannya jentera PKR apa, tetapi jentera perpaduan. Okey. Mereka berani berbuat demikian di mahkota kerana pada tanggapan UMNO dan PH, itu kerusi selamat. Jadi kita boleh eksperimen di sana. Jadi mereka eksperimen. So mereka masuk sebagai jentera perpaduan, dan tiba-tiba benteng pemisah antara pengundi tradisi PH dengan pengundi tradisi UMNO dipecahkan. UMNO tidak meningkat sokongan Melayu dia. Begitu juga Perikatan Nasional kekal sokongan pengundi tradisi dia. PH juga sebenarnya pengundi tradisi dia, jumlah dia kekal.
tetapi semuanya telah pergi sokong calon UMNO. So benteng itu telah dipecahkan. Ini telah menjadikan kerjasama DAP UMNO berjaya, dan ini telah menunaikan salah satu matlamat zahid kerjasama dengan PH, iaitu memecahkan benteng itu. Sebab bila benteng itu dipecahkan, UMNO akan menjadi lebih kuat di masa hadapan. Kalau benda ni boleh diulangi di semua kerusi parlimen di seluruh negara, jadi mana-mana kerusi yang UMNO menang tipis, dia akan menang lebih besar sebab sekarang dia boleh dapatkan sokongan China. Mana-mana kerusi yang UMNO kalah tipis, asalkan ada jumlah China yang mencukupi di kawasan itu, UMNO boleh menang. Dan UMNO mungkin boleh menang kerusi-kerusi baru. Begitu juga MCA boleh menang lebih banyak kerusi. Mungkin pada sekarang kalau MCA, mungkin dia boleh, kalau PRU, dia boleh dapat 5 hingga 6 kerusi tambahan. Ya, mungkin lebih. Ya. So, itu satu kejayaan di mahkota. Mengapa berjaya? Saya berpendapat, satu faktor utama ialah orang China teruja bila nampak MCA dan DAP akhirnya bekerjasama. Ini adalah melangkaui apa yang mereka hajatkan selama ini. Kalau awak tengok sejarah China, dia bukan tak sayang MCA. Saya nampak China lebih sayang MCA berbanding dengan DAP. Tetapi dia terpaksa pergi ke DAP kerana MCA dia peranggap harimau yang dah hilang taring di bawah bayang UMNO. Tiba-tiba sekarang MCA nampaklah ya, di mahkota dia. Sebenarnya MCA dengan DAP ni dia tak boleh bersatu, tapi nampak dah bersekutu. Ini menjadikannya lebih kuat. Macam representasi orang China ni dah jadi lebih mantap. Sekarang kita tak payah nak fikir MCA atau DAP. Kita dah ada satu pergabungan yang cukup mantap yang memperjuangkan isu orang China. Saya rasa China teruja. Itu yang telah memecahkan benteng pemisah antara pengundi tradisi UMNO dengan pengundi tradisi DAP. Tetapi DAP perlu sedar, ini bermakna China sudah kembali yakin dengan MCA. Dan sekarang ada juga ramai China yang tak puas hati dengan DAP kerana peratus yang tidak keluar mengundi rendah. Tinggi China, maknanya bila tinggi mesti sudah ada wujud satu jalur pengundi China atas pagar. So ini yang telah berlaku. So maknanya sekarang ni UMNO berpotensi menjadi lebih kuat. Dia sudah kembalikan sedikit sebanyak sokongan kepada MCA. Dan satu daripada matlamat zahid telah tercapai, iaitu kekuatan UMNO ditingkatkan bukan hanya dari sudut persempadanan semula, tetapi dari sudut sokongan China. Okay. So sekarang kita masuk PRU 16. Mengapa saya fikir PRU 16 akan diawalkan ke tahun depan sebelum persempadanan semula? Okey, kalau PRU 16 diadakan tahun sebelum persempadanan semula, zahir jika jentera perpaduan ni boleh ulangi ke apa yang berlaku di mahkota di seluruh negara dalam 222 kerusi parlimen, okay, atau Tolak Sabah dan Sarawak, di Semenanjung sahaja ya, semua kerusi parlimen, kalau dia boleh ulangi, dan kalau Zahid boleh kawal jentera Barisan Nasional, sebab jentera Barisan Nasional telah melakukan boikot besar-besaran pada PRU 15, okey. Dan saya percaya boikot ini atau sabotage ini akan berlaku juga pada PRU 16, sebab mungkin UMNO dengan DAP ada formula lah, nak kerjasama lah, pula ini antara Zahid dengan kepimpinan parti masing-masing. Tetapi di peringkat akan umbi, di peringkat rakyat Melayu Islam tolak DAP dan mereka tolak Zahid. So jentera pada PRU melibatkan terlalu ramai orang yang Zahid tidak boleh kawal, dan mereka boleh sahaja sabotaj suruh sokong Perikatan Nasional. Ini pernah berlaku pada PRU 15. Tetapi Zahid tak perlu bimbang. Dia kalau kerusi-kerusi yang memang diyakini boleh menang, UMNO boleh menang, contohnya Johari Ghani, Titi Wangsa, majoriti besar yakin boleh menang, mereka tidak perlu bimbang.
Tapi pada kerusi-kerusi di mana UMNO sama ada telah pernah kalah tipis atau menang tipis, mereka boleh fokus jentera di sana, kawal jentera di sana untuk pastikan tidak berlaku boikot. So mereka boleh identify kerusi-kerusi yang mereka fikir boleh menang jika China sokong calon UMNO untuk mengelakkan boikot di kawasan-kawasan penting. Silap hari bulan, pada PRU16, UMNO akan tambah 10 kerusi dengan sokongan orang China, dengan jentera perpaduan, ya. Dia akan, ya, dan juga jangan lupa, ya, bukan hanya jentera UMNO yang akan ada sana. Jentera perpaduan ini termasuk jentera Pakatan Harapan dan ya, MCA dan sebagainya, kan. So silap hari bulan, UMNO boleh tambah 10 kerusi, kemudian MCA boleh tambah 5 kerusi, atau UMNO boleh tambah 15 kerusi, MCA tambah 5 kerusi. So UMNO ni, Barisan Nasional ni, boleh tambah 15 hingga 20 kerusi. Begitu juga PH, dia mungkin boleh dapat contohnya tambahan 5 kerusi. 5 kerusi. Mengapa 5 kerusi? Sebab di kawasan-kawasan tertentu, Wak UMNO, walaupun sokongan Melayu terhadap UMNO ni kecil, tetapi di kawasan-kawasan tertentu di mana katakan PH dia kalah tipis, dengan sokongan pengundi Melayu UMNO, mungkin dia boleh menang kerusi-kerusi itu, mungkin boleh tambah 5 kerusi. Jadi PH dengan UMNO boleh tambah 15 hingga 20 kerusi. Bukan, 20 hingga 25 kerusi PH dengan UMNO. So katakan PH dengan UMNO tambah 20 kerusi lah, kita ambil minima, 20. So sekarang PH dengan UMNO pada PRU15 dapat berapa? PH dengan Barisan, Barisan dapat 30, kan. PH dapat 81. 30 campur 81 berapa? 111. Satu kerusi kurang untuk majoriti. Dulu mereka menang majoriti tanpa Sabah Sarawak sebab Syed Saddiq, 112. Tapi kalau PH campur Barisan Nasional, 111. Tapi sekarang kau tambah 20 kerusi, 111 jadi berapa? Tanpa persempadanan semula, ya, kalau PRU tahun depan, 111 campur 20, 131. Bukan majoriti mudah, ini majoriti selesa. Majoriti mudah ialah 112, ini majoriti selesa, tanpa perlu bimbang Sabah dan Sarawak. So PH mungkin 86 kerusi, Barisan Nasional daripada 30 jadi 45, bertambah kuat. Nampak? Okey. Dan tak payah Sabah dan Sarawak. Jadi Anwar tak perlu melutut sangat lagi dengan kehendak-kehendak Sabah dan Sarawak. Okey. So orang akan tanya saya, kalau begitu mengapa tak tunggu persempadanan semula? Lagi hebat. Betul, kita sampai persempadanan semula nanti. So sekarang, lepas PRU16, Anwar akan kembali sebagai Perdana Menteri. So 2025 katakan PRU16, ya, Anwar akan kembali sebagai Perdana Menteri. Of course Zahid tak boleh demand jawatan Perdana Menteri, okay? Sebab Barisan Nasional hanya 45 kerusi, ya, 45 kerusi. Pakatan Harapan jumlah dia 86 kerusi. Of course Zahid tak boleh demand timbalan Perdana Menteri. Tetapi Zahid boleh Perdana Menteri, tapi Zahid kekal timbalan Perdana Menteri. Kalau Anwar tak beri Zahid timbalan Perdana Menteri, Zahid akan pergi ke Perikatan Nasional. Faham? Perikatan Nasional mungkin akan terjejas sedikit, atau dia kekal sama, itu saya tidak tahu. Tetapi Zahid, dia tetap akan lebih kuat dari UMNO. So of course Zahid kat antara Perikatan dengan Anwar, dia akan pilih Anwar. Kalau dia pergi kat Perikatan, walaupun UMNO menunjukkan peningkatan, UMNO masih lagi tidak begitu kuat dalam Perikatan Nasional. So Zahid tak boleh demand kalau berlaku persempadanan semula,
masih menjadi masalah yang sama. Perikatan Nasional tidak akan bantu UMNO untuk kembangkan sayap dia. So saya akan kekal bersama UMNO. Kemudian akan berlakulah persempadanan semula. So bila berlaku persempadanan semula, of course target UMNO kalau saya Zahid semestinya adalah bersatu. Sebab itulah pesaing UMNO. Di situlah kerusi-kerusi potensi untuk UMNO kembangkan sayap. Jadi di tempat-tempat kerusi parlimen mana boleh pecahkan, especially jika didapati bersatu tidak begitu kuat di kerusi itu, majoriti dia mungkin sekadar 2-3 ribu je. Kalau dipecahkan, bersatu akan jadi lemah, UMNO akan jadi kuat kerana UMNO sudah ada penyokong China menerusi MCA. MCA pun dah dapat sokongan China, UMNO pun dah dapat sokongan China. Jadi kerusi-kerusi kuat bersatu akan dikurangkan, ya, dan UMNO akan dapat potensi tambahan 20 kerusi sana sini mereka cari, termasuk dari bersatu. Dia akan berpotensi tambah kerusi 20 kerusi. So kepada PRU16, UMNO menang berapa tadi, kita buat anggaran, dia menang, dia tambah 10 kerusi kan. So kalau tambah 20 lagi, maknanya pada PRU17 UMNO berpotensi dapat 30 kerusi tambahan. Jadi sekarang UMNO ada berapa? 26. 26 campur 30, 56. Begitu juga mereka akan cari jalan untuk meningkatkan kerusi MCA. So kalau meningkatkan kerusi MCA, MCA bukan susah nak cari sampai 20 kerusi. Okay. So boleh tak Anwar kata no to Zahid? Tak boleh. Sebab kalau Anwar kata no to Zahid, Zahid boleh sahaja pergi bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Sebab Anwar atau PH tanpa UMNO, dia hanya bergantung kepada pengundi China dan India. Sokongan Melayu dia kurang. Kalau tiba-tiba Anwar tak beri apa yang Zahid mahu semasa persempadanan semula, kalau tiba-tiba Zahid kata okey, kita pergi bekerja, kita tubuh kerajaan bersama Perikatan Nasional, dan masa itu pun anyway dia pergi ke Perikatan Nasional, jangan lupa MCA dengan UMNO akan bawa sebahagian daripada pengundi China. Bukan banyak, tapi dia akan bawa sebahagian, maybe 20%. DAP akan jadi makin lemah, Anwar akan jadi makin lemah. Pada PRU17, PH akan jatuh lagi. Dari PRU13 sampai PRU15, PH sebenarnya jatuh. Dia akan jatuh lagi walaupun buat persempadanan semula, sebab dia akan hilang pengundi tradisi dia. So they will not take the risk. Mereka akan beri Zahid apa yang dia mahu. So maknanya pada PRU17, okay, Zahid dan UMNO dan Barisan Nasional lah, UMNO berpotensi daripada 26 kerusi dapat 50 kerusi lah. Actually saya percaya boleh sampai 50 hingga 56 lah, 30 tambahan. Ya, so 56 lah ya. MCA berpotensi dapat 20 kerusi asalkan dia kerjasama dengan PH lah pada PRU17. So 56 campur 20, kita ambil minimal lah ya. Berapa? Okay, so mula-mula benteng pemisah antara pengundi tradisi UMNO dengan DAP dah pecah. Sekarang UMNO tanpa persempadanan semula, kita buat kiraan tadi, dia dah berpotensi pada PRU16 naik 10 kerusi, MCA naik kepada 5 kerusi, so total 15 kerusi. Kemudian lepas persempadanan semula, UMNO berpotensi tambah kemenangannya, campur dengan sokongan China, campur dengan dia pecahkan kerusi bersatu, campur dengan mungkin diwujudkan 10 kerusi tambahan untuk UMNO, semua campur sekali, mungkin ada potensi menang lagi 20 kerusi. So maknanya 20 campur 10, 30. 30 campur 26 yang ada sekarang ni, 56. MCA berpotensi pergi sampai 20 kerusi. So 56 campur 20, 76 kerusi.
Jangan lupa ya, jumlah kerusi parlimen telah meningkat sebab persempadanan semula. Mereka akan tambahlah kerusi untuk UMNO, kerusi untuk PH. Mungkin kerusi untuk PH ditambah 20 kerusi, kerusi untuk Barisan Nasional ditambah 20 kerusi. Ya. So, anyway, mungkin UMNO boleh dapat. Okeylah, kita jangan ambil nombor yang besar-besar lah, ya. Nanti takut kiraan pun tak logik, ya. Katakan UMNO boleh sampai 70 kerusi, Barisan Nasional boleh sampai 70 kerusi. Of course, pakatan pun akan meningkatlah sebab jumlah kerusi parlimen dah meningkatlah, ya. Tapi perikatan boleh tak meningkat? Saya khuatir perikatan akan terjejas. Dia sama ada kekal atau terjejas. Mungkin kalau tambah pun tambah sikit sebab mereka akan pecahkan kerusi bersatu. Okey, pesaing UMNO, saya percayalah. So saya percaya kalau meningkat pun sebab perikatan kekuatan dia Melayu Islam duduk sokong perikatan makin ramai lah. Kalau meningkat pun mungkin dia akan 78 hingga 80 kerusi. So, maknanya pada PRU17, Barisan Nasional akan menjadi satu kuasa yang besar. Dia tidak jauh dari Pakatan Harapan. So, dalam keadaan Barisan Nasional sudah jadi kuasa yang besar, selepas PRU17, apa yang saya jangka ialah Zahid sekarang ni akan jadi kingmaker, bukan kingmaker kecil, kingmaker besar. Katakan Barisan sampai 70 kerusi, dia bukan kingmaker kecil, dia kingmaker besar. Atau 65 kerusi pun, dia kingmaker besar. 65 kerusi pun, oh, Barisan dah kuat. Sekarang Zahid akan demand, sudah sampai masanya UMNO jadi Perdana Menteri. Kalau PH tolak, senang saja. Sekarang Zahid ada kuasa berunding dengan Perikatan Nasional. Mengapa dia ada kuasa berunding? Sebab Barisan Nasional jauh-jauh lebih besar dari Bersatu. Bersatu sudah dilemahkan, sudah dijinakkan. Malah saya khuatir Bersatu dah tak wujud lagi. Mungkin tak wujud lagi pun. Dan PAS, kalau banding dengan Barisan Nasional sebagai satu gabungan, PAS ni kecil. So kalau PAS nak tubuh kerajaan bersama Barisan Nasional, PAS kena terima Zahid sebagai Perdana Menteri, ya? Dan Sabah dan Sarawak akan ikut Zahid. Satu lagi risiko yang Anwar akan tanggung ialah jangan sampai Barisan Nasional campur Sabah dengan Sarawak sahaja boleh tubuh kerajaan. Tak perlu nak bincang dengan Anwar, tak perlu nak bincang dengan PAS. So Zahid akan jadi kuat. So saya percaya pada PRU17 Zahid akan jadi Perdana Menteri. Okay. So anyway, kiraan yang lebih tepat ni semua kalau saya bentangkan nanti live ni jadi rumit lah. So saya percaya pada PRU17 Zahid akan jadi Perdana Menteri. Maknanya apa yang berlaku sekarang ialah DAP dengan Anwar tanpa disedari sedang membantu menguatkan Barisan Nasional sehingga satu tahap di mana Barisan Nasional tak perlukan Anwar lagi. DAP dengan Anwar akhirnya akan melemah. Okay, melemah sebab mereka ada pengundi tradisi saja. Dan tiba-tiba jika Barisan Nasional kata okay, kalau kau tak mau terima Zahid sebagai Perdana Menteri, kita putuskan hubungan, DAP berisiko hilang sebahagian pengundi Cina. So it is not a win-win, it is a win-loss pada jangka panjang lah. Sekarang win-win, tapi jangka panjang it's not a win-win. Yang win hanya Zahid. So Zahid ni bijak. Dan selepas semua pihak dengar ni, boleh tak Pakatan Harapan, oh sekarang kita strategi semula, kita tak nak benarkan benda tu? Tak boleh. Mereka terpaksa bekerjasama dengan Zahid. Mereka terpaksa setuju dengan tuntutan UMNO bagi persempadanan semula. There is nothing that they can do. Okay, so Zahid adalah dalam kedudukan selamat menghala ke nak jadi Perdana Menteri. Faham tak? Ha? Faham lah? Okay,
So Najib, kita masuk Najib, baru kita masuk Perikatan Nasional dan Tun Mahathir. Najib, dia ada kes 1MDB lagi, ada kes ini, kes itu. Dia tengah jalani hukuman penjara kes SRC yang sudah pun diseparuhkan. Dan okeylah, semua campur tolak lah. Kes 1MDB ni saya rasa keputusannya campur tolak, ding-dong-ding-dong. Dalam 2 tahun ni akan ada keputusan lah. Begitu juga kes lain lah. Katakan semuanya sabitan bersalah lah. So of course saya jangka sama macam kes SRC, dia bagi setiap kesalahan mereka akan buat hukuman penjara serentak. So maknanya kita campur tolak lah, masuk penjara sabit bersalah dan semuanya 10 tahun. Semuanya 10 tahun. Ya. Maknanya dalam 10 tahun semuanya selesai. So 2024, 2034 lah Najib boleh bebas sepenuhnya lah. Now, saya jangka Najib akan dapat pengampunan. Saya rasa semua jangka Najib akan dapat pengampunan. Sebab apa jua sekalipun, ada juga faktor khidmat dia sebagai Perdana Menteri yang akan diambil pertimbangan oleh Yang di-Pertuan Agong. So, saya jangka dalam 5 tahun Najib akan bebas sepenuhnya. Okay. So 5 tahun dari sekarang ialah 2029. Okay. So katakan PRU diawalkan. Dan saya nampak PH ni dia tak ada jalan, dia perlu awalkan PRU. Ya. Untuk pastikan nyawa Anwar lebih lama. Sebab kalau dia tak awalkan PRU, dia tunggu lepas persempadanan semula. Maka lepas persempadanan semula kita lihat jumlah kerusi barisan akan lebih besar. Dia berpotensi menang 65 hingga 70 kerusi pada PRU 17. Kita dah congak tadi kan, PRU 16. Kalau PRU 16 dibuat selepas persempadanan semula, dia berpotensi terus menang barisan nasional 65 hingga 70 kerusi yang kita congak tadi. So kena berlakukan secara berperingkat. Kalau PRU 16 dilakukan selepas persempadanan semula, maknanya 2028, 2028 barisan dah kuat. Masa tu juga Zahid akan, saya percayalah, Zahid akan tuntut Perdana Menteri. Tetapi kalau buat tahun depan, kemudian pilihan, tahun depan katakan mereka buat November 2025 PRU 16. So Zahid setakat sekarang hanya boleh bergantung kepada peningkatan sokongan China, bukannya persempadanan semula. Jadi kalau barisan naik pun dalam 15 kerusi. Ya. So barisan akan bertambah kuat, tapi bukan begitu kuat sampai Zahid boleh demand jawatan Perdana Menteri. Dan kemudian pilihan raya umum seterusnya akan jatuh pada 2030 atau 2031. Jadi riwayat Anwar sebagai Perdana Menteri lebih panjang. Also of course saya jangka mereka akan buat PRU awal, iaitu tahun depan. Ya. Okey. So Najib saya rasa akan bebas sepenuhnya pada 29. Okey. So sempat untuk bertanding bagi PRU 17. Okey. Now, bila Najib bebas, okey, gelombang Bosku, gelombang penyokong Najib akan meningkat dan membayangi Zahid. Dan Zahid tak boleh elakkan, siapa pun tak boleh elakkan. Dan tadi yang saya bincang semuanya saya tak ambil kira gelombang Bosku. Sekarang bila masuk gelombang Bosku, mungkin rancangan Zahid boleh tergugat sebab fenomena Najib akan membawa sokongan tambahan terhadap UMNO. Dia akan kaki sedikit daripada belah Perikatan Nasional, saya percaya. Dan of course Bersatu, itulah PRU 17, saya tak yakin Bersatu akan wujud lagi ikut apa yang saya jangkakan ini. Tetapi Najib tidak akan tuntut jawatan Perdana Menteri.
katakan Najib diampunkan dengan cara sama seperti Anwar diampunkan, maka dia boleh bertanding dan sebagainya, tapi dia tidak akan tuntut. Dia akan sokong Zaid sebagai Perdana Menteri. Ini adalah strategi. Najib tidak akan ambil risiko wujudkan masalah dalam UMNO sehingga pada PRU-17 orang meluat dan perikatan makin kuat. So dia akan sokong Zaid. So Zaid busuk pandang kiri kanan, dia akan jadi PM pada PRU-17. Itu jangkaan saya. Dan Najib akan sokong. Tetapi dan dengan pengaruh Najib, tadi kita buat congatkan Barisan Nasional akan menang 65 hingga 70 kan? Sekarang mungkin lebih. Mungkin 75 kerusi. Mungkin lebih. So, Barisan akan kuat semula. Dan lepas PRU-17 yang dijangka 2030 atau 2031, melainkan Zahid awalkanlah. Zahid pun awak tak tahu. Ya, lepas persebadanan semula, dia boleh buat balik drama macam dia buat dengan Ismail Sabri. Dia tekan untuk PRU diawalkan. Dan mungkin Anwar pun terpaksa melutut. Mungkin PRU-17 2028. Mungkin PRU-17 2028. Zahid takut nanti Najib keluar kan. Nanti Najib keluar, Najib demand nak jadi Perdana Menteri ke apa. So dia buat PRU-17 sebelum Najib keluar. So Zahid buat sebelum Najib keluar ke selepas Najib keluar? Mungkin beza kerusi dia 5 hingga 10 lah. Kalau Zahid buat PRU-17 awal selepas persepadanan semula, mungkin kita buat congatkan tadi, mungkin 65 kerusi ke 70 kerusi berikatan Barisan Nasional menang selepas persepadanan semula. Katakan PRU-17 ni 2028. Okey. Tapi kalau dia buat 2030 atau 2031, maka bila Najib keluar pada 2029 katakan, semua selesailah pengampunan apa semua selesai, Najib akan sokong Zahid dengan gelombang bosku, mungkin Barisan tambah sikit lah. So tak kira lah, tapi Zahid akan jadi Perdana Menteri. So lepas Najib keluar, Zahid akan jadi serupa macam Ismail Sabri, Perdana Menteri dalam keadaan tertekan, kerana akan berlaku gelombang dalam UMNO yang mahu Najib kembali jadi Perdana Menteri. Jadi sama ada Zahid akan mampu habiskan penggal penuh selepas PRU-17 sebagai Perdana Menteri, dan kemudian pada PRU-18 Najib akan kembali sebagai Perdana Menteri, atau Zahid akan tertekan dan mungkin berlaku perubahan Perdana Menteri dalam satu penggal parlimen selepas PRU-17, atau berlaku pilihan raya awal. Tapi Najib akan kembali sebagai Perdana Menteri. So ini apa yang kami lihat jangka panjang akan berlaku. Sekarang kita masuk Perikatan Nasional. Apa hala tuju Perikatan Nasional selepas awak dengar semua ni? Kita boleh bincang. Pemimpin Perikatan boleh panggil saya, boleh pentas umum, kita boleh bincang benda ni. Saya jadi panelis, saya bincang, saya tak kisah siapa duduk sana, Muhyiddin ke siapa duduk sana. Kita boleh bincang benda ni. Saya akan pegang kepada this timeline. Tetapi saya nak tanya, apa Perikatan boleh buat untuk halang benda ni? Now, halang ni saya tak ada masalah kalau benda berlaku secara organik. Kalau itulah yang berlaku secara organik, saya tak ada masalah. Tapi kalau Perikatan hajatkan nak jadi satu kuasa yang besar, apa Perikatan nak buat? Perikatan perlu perhati apa yang Barisan sedang buat. Barisan sedar dia perlu undi China. Apa yang Zahid buat ni semata-mata nak dapatkan sokongan orang China. Perikatan yang dah dapat sokongan Melayu secara semula jadi organik, dia megah dengan sokongan itu. Dia lupa kepentingan pengundi China. Kau tengok Zahid, dia sanggup buat semua ni tapi dia ada rancangan jangka panjang. Semuanya berkisar di sebab sekitar sokongan China. Sebab UMNO dah lama dalam politik, dia tahu tanpa sokongan China, Barisan Nasional tidak boleh menjadi kuat
dan tubuh kerajaan tanpa perlu bergantung kepada pihak lain. Sekarang perikatan, dia nak jadi kerajaan, dia perlu bergantung pada pihak lain. Okey, tanpa Zahid, tanpa UMNO, boleh tak perikatan dapat sokongan Sabah dan Sarawak? Tak boleh. Perikatan boleh tak bergantung kepada Pakatan Harapan? Tak boleh. Jadi, kalau perikatan nak bergantung pun, ianya perlu kepada UMNO. Kalau kau dah kata kau tak boleh kerjasama dengan Zahid, dan Zahid takkan pergi ke mana-mana untuk satu jangka yang agak lama, jadi kau kena bina kekuatan sendiri dari sudut sokongan China. Kau satu gabungan seperti Barisan Nasional. So macam mana kau nak dapatkan sokongan China? Kalau Asyik nak bercerita Melayu Islam, sokongan Melayu dah ada, dan awak tak perlu pinggirkan perjuangan agama, bangsa dan negara. Tetapi kalau terlalu ekstrim dengan setiap isu dah hanya menegaskan berkenaan perkara-perkara berkait Melayu dan Islam tanpa menunjukkan imej bahawa awak adalah satu gabungan untuk semua rakyat Malaysia, kau percaya kau akan berjaya dapatkan sokongan China dalam masa singkat sebelum PRU16? Saya beri jaminan tak akan dapat. Tak akan dapat. China dah dapat sesuatu yang lebih baik. Dia lari dari MCA pergi ke DAP untuk dapatkan sesuatu yang baik, iaitu satu parti yang lantang yang berjuang untuk diri mereka. Supaya dapat buat keputusan yang cepat, mereka dapat apa yang mereka mahu dengan cepat tanpa perlu duduk di bawah bayang satu parti Melayu lain. Tiba-tiba sekarang mereka dah dapat MCA dengan DAP bekerjasama lebih hebat. Sekarang ada penyatuan menyeluruh orang Cina. Macam mana kau nak pecahkan benteng itu untuk dapatkan sedikit sebanyak undi Cina? Ha. Tetapi nasib baik ada sudah wujud Cina atas pagar. Dan sekali dah wujud pengundi Cina atas pagar, sukar untuk satu jangka masa yang lama mereka akan kekal di sana. Macam mana kau nak dapat sokongan orang Cina itu dengan kepimpinan yang ada? Jangan kata pengundi Cina sahaja, pengundi Melayu pun sekarang di golongan muda, sebab golongan muda Cina dengan Melayu akan mendominasi PRU16. Lebih 50%, hampir 60% pengundi pada PRU16 adalah 45 tahun ke bawah. Kau fikir dan fokus PRU16 adalah pengundi atas pagar, sebab majoriti Melayu dah bersama kau, majoriti Cina dengan India bersama dengan PH. Dan atas pagar ni adalah golongan muda Cina dengan Melayu. Kau fikir golongan muda Melayu sama macam zaman Hadi Awang dulu, sama macam zaman Muhyiddin dulu. Mereka terbeli dengan strategi-strategi hari-hari duk serang. Apa jua Anwar lakukan, sedikit sahaja serang dari sudut kacamata Melayu Islam. Kapal berlabuh di Pulau Pinang, walaupun sebenarnya ada kapal-kapal pernah berlabuh di tempat-tempat lain, oleh kerana dari China dan DAP memegang Pulau Pinang, dan mereka membuat satu majlis meriah bagi kapal itu, macam-macam dari sudut perkauman dilontarkan di situ. Kau fikir golongan intelek dan ramainya intelek, berfikiran intelektual, teruja. Saya dah jumpa ramai pemuda, dia bertanya hari-hari dengar benda sama saja. Kalau baca setahun lepas dengan baca hari ini laporan berita ke Harakah, dia sama aja. Oh, Anwar macam ni, Melayu Islam ni macam ni, Melayu Islam ni. Serang, 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 serang. Mereka bukan bodoh. Mereka pun nampak. Okay. Bila ringgit jatuh sikit, Anwar ringgit ya. Mereka boleh nampak ini hanya serangan, bukannya berpandukan kepada satu analisa, satu penjelasan menyeluruh mengapa ringgit jatuh. Okay, ringgit jatuh sebab pentadbiran Anwar lemah. Mereka tahu. Mereka tahu dua-dua parti ini akan main naratif itu. Kalau Anwar bukan Perdana Menteri dan Muhyiddin Perdana Menteri, Anwar akan kata tak reti buat kerja. Perikatan pun sekarang lebih kurang sama.
bila ringgit meningkat, mereka tak mahu benarkan pengikut mereka lihat kemungkinan ada faktor dalaman yang telah mendorong kepada ringgit mengukuh. Mereka asyik yakinkan penyokong, ini sebab US, benda ni berlaku, benda tu berlaku. So sama, naratif sama. Tapi tak ada diberi penjelasan yang boleh memungkinkan golongan muda ni faham, oh sebab itu Perikatan kata ianya faktor Amerika dan tak ada faktor dalaman. Mereka telah jelaskan macam mana tidak ada faktor dalaman. Golongan muda sekarang lain, mereka boleh menilai sendiri. Apa yang mereka lihat sama aja. Kerja Perikatan serang setiap satu peluang yang ada untuk serang. Ada fakta ke, ada berbekalkan dengan hujah yang konkret ke tidak, serang, serang. Termasuk serang peribadi Anwar. Okey. Termasuk serang peribadi Anwar. Kalau nak serang peribadi Anwar, jangan lupa ada seorang pemimpin dalam Perikatan pun pernah dipertikaikan. Walaupun tidak didakwa dan sebagainya, ada dipertikaikan atas benda yang hampir sama. Kalau nak cerita banduan apa, sekarang ni dalam Perikatan pun ada banyak berdepan dengan kes mahkamah, walaupun bukan banduan, ya. So they are looking at you. Kerja dia terserang, cari benda yang silam, serang, serang peribadi, cap dia banduan lah apalah. Itu kerja Perikatan. Tapi sebagai sebuah parti yang hendak tarik sokongan pengundi atas pagar golongan muda Melayu, kita jangan cerita Cina dulu lah, Melayu sahaja, apa sebab yang telah disajikan kepada mereka dari sudut strategi, dari sudut intellectual, dari sudut dasar, dari sudut okey, kau kritik benda ni tak betul, jadi apa penyelesaian Perikatan? Kosong. Perikatan sekarang menampilkan diri dia tak ada substance, kerana pemimpin-pemimpin zaman lama mereka berfikiran seperti dulu, orang orang pengundi ni muda, kita uja mereka babak agama, bangsa, negara, mereka akan bersama kita, kita cuma api-apikan mereka. Korang dah tak berpijak di bumi nyata. Golongan muda ni, Melayu ni, majoritinya masih bersama Perikatan, tapi mereka beritahu mereka tak ada masalah dengan isu Anwar, dengan tuduhan-tuduhan berkenaan peribadi Anwar, mereka tak kisah. Dan mereka tidak ada masalah dengan DAP, walaupun mereka tahu DAP ni kadang-kadang keluarkan kata-kata beracun, tetapi mereka kata kadang-kadang kau lihat lepas pun agak ekstrim. Mereka ni berfikiran lain, maklumat dengan mudah mereka boleh dapat maklumat dari internet, mereka lebih terdedah kepada satu zaman teknologi di mana mereka sudah, cara berfikir mereka ialah sentiasa hendak maklumat, sentiasa hendak penjelasan yang mereka sendiri boleh dapat, yang tidak disajikan oleh pemimpinnya. Dan pemimpin-pemimpin masih fikirkan mereka boleh uja pengundi hari-hari buat pendedahan, pendedahan ini, pendedahan itu. Eh, pendedahan, kau tahu tak, masa dulu M1MDB, orang buat pendedahan pergi ke ceramah, golongan muda duduk di sana, habis ceramah tu orang dedah, oh, Najib dia luluskan bond ini, bond itu, this guy under Goldman Sachs apa, dia perjelaskan dalam ceramah. Habis ceramah tu kita pergi tanya, kita buat survey lah, kau faham tak apa? Satu apa pun tak faham. Yang mereka faham Najib ni, mesej dia Najib rompak. Cuma yang menjadikannya menarik, retorik-retorik PH masa tu, oh, dia curi duit sebab Najib nak beli cincin untuk Rosma. Ah, itu menjadikannya menarik dan sebagainya. Ya. So, bila pergi cerita pendedahan, oh ini okey, secara am boleh lah. Okey. Depa kata depa nak lawan rasuah, tapi benda ni macam mana? Benda tu macam mana? Tapi kalau itu jadi fokus dia, pun dia akan kata, bila kita lihat Perikatan, Perikatan ni parti yang hanya kerja dia nak kutuk, tapi mereka tak beri apa-apa yang intellectual yang membolehkan kita meneliti mana satu yang akan jadi pentadbir yang lebih baik. Bila saya tanya golongan muda ni,
kau boleh terima DAP. Dia kata, kalau ada yang katalah, bukan semualah, kalau perikatan kita nampak macam mereka anti-Chinese, tapi kita perlu terima hakikat bahawa di negara ini ada Cina, India dan Melayu. Ini cakap orang Melayu. So, kaki tak berpijak di bumi nyata, naratif Perikatan Nasional ni bagus, tetapi ianya hanya bagus untuk Melayu Islam dan tidak bagus sebagai sebuah kerajaan, kerana mereka tidak menampilkan apa jua elemen yang boleh digunakan sebagai pertimbangan kepada pengundi untuk membuat keputusan mana satu akan jadi kerajaan lebih baik, mana satu akan jadi pentadbir lebih baik dalam keadaan masyarakat majmuk. So, perikatan fail. Okay. Sebab kepimpinan. Bila kau lihat DAP, dia pedah pegang orang Cina, tetapi masih mereka melakukan transformasi. Lim Kit Siang dia berundur ke tepi. Liu Chin Tong di Johor baru ni berundur ke tepi. Chow Kon Yao di Pulau Pinang, pengerusi DAP Pulau Pinang, berundur ke tepi. Mereka letak kepimpinan baru. Mereka sentiasa perbaharui kepimpinan untuk pastikan target mereka, iaitu pengundi muda, sentiasa akan bersama mereka. Mereka faham benda tu. Perikatan, kita ada pemimpin-pemimpin yang berfikir seperti zaman dinosaur. Mereka megah. Tengok Melayu bersama kita. Melayu bersama kau. Bukan sebab strategi korang. Melayu bersama kau sebab UMNO runtuh. Kepimpinan perlu berubah. Perlu ada wow factor. China ni dia ada wow factor. Kau tengok, bila MCA kerjasama dengan DAP, wow, dia pergi sokong calon UMNO. Sampai boleh sokong calon UMNO. Apakah wow factor yang perikatan perlu? Tun Dr. Mahathir Mohamad Bersatu telah mengaibkan Tun Mahathir dulu, kerana gara-gara Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri, mereka gugurkan Tun daripada jawatan pengerusi dan seterusnya dari parti, atas alasan Tun duduk dengan pembangkang. Walhal, Tun duduk sebagai pembangkang selepas langkah Sheraton sebab Bersatu yang khianat dia. Tanpa mendengar dia, Muhyiddin telah bawa keluar Bersatu sebab Muhyiddin nak jadi Perdana Menteri. Kemudian dengan alasan Tun duduk dengan pembangkang, ya, sebenarnya Tun setia bersama PH, tak ada sebab saya nak turun sebagai penerusi PH. Muhyiddin telah gugurkan Tun dari Bersatu. Itulah tahap keringnya hati Muhyiddin sebab nak kuasai Bersatu dan nak jadi Perdana Menteri. Tun, kalau sekurang-kurangnya dibawa balik sebagai pengerusi Bersatu, Muhyiddin perlu out dari jawatan presiden. PAS, Hadi perlu out dari jawatan presiden, bertukar menjadi penasihat ke something else. Perlu ada golongan muda yang ambil alih, atau golongan strategis, penstrategi yang ambil alih. Itu langkah pertama. Ada wow factor. Sekurang-kurangnya pengundi Cina atas pagar akan teruja. Imej perikatan akan berubah. Walaupun Tun bukannya orang muda, tetapi dia negarawan yang diterima semua. Saya tak suruh dia jadi presiden parti, saya suruh dia jadi pengerusi Perikatan Nasional. Jangan beritahu saya Tun dah jadi penasihat SG4. SG4 ni berkait dengan PAS. That is all nonsense. Ya. Akhirnya aura perikatan ni pada pilihan raya ada pada parti. Awak tengok semua pilihan raya yang berlaku selepas SG4. Ada tak orang terfikir pasal SG4? Tak ada. Orang fikir pasal perikatan, calon perikatan. Orang akan lihat siapa kepala perikatan. Kepala perikatan, pengerusinya perlu Tun. Tun masih ada. Dia dah umur 100 tahun, dia masih ada. Dia masih ada. Kalau satu hari nanti dia dah tak ada, there goes your chance. Dia masih ada. Tun perlu jadi pengerusi. Ini akan menjadi satu wow factor. Ia akan menguja lebih ramai Melayu, khususnya veteran Melayu, untuk sokong padu perikatan pada PRU16. Itu akan memberi kelebihan sikit pada perikatan.
mungkin ya, tetapi sekarang soalnya China atas pagar. Bagaimana kita nak settle isu China atas pagar ini? Bagaimana perikatan nak tarik China atas pagar dalam pada jentera perpaduan gandingan MCA dengan DAP ini sudah jadi satu benda yang hebat yang menguja orang China. Jadi untuk tarik orang yang dah nampak sesuatu yang hebat, kau perlu wujudkan satu yang lebih hebat. Boleh tak? Boleh. Nothing is impossible. Boleh. Bagaimana? Ha, itu kalau nak bincang, nanti live ni jadi 3 jam. Tapi boleh. So sekarang kerja korang, nombor satu, nak tukar kepimpinan-kepimpinan perikatan. Nombor dua, nak jenamakan semula perikatan. Jenamakan supaya semua rakyat bila dia dengar, ini gabungan untuk rakyat Malaysia. Nombor tiga, di mana nak letak orang China? Masa korang terhad. Benda ni patut dah mula sebelum live ni. Ya? Okey. Jika ada soalan, anda boleh bertanya. Tapi saya kira lewat malam ni tak ada soalan. So, kita akhiri live lah. So, saya beri 2 minit. Kalau tak ada, langsung kita akhiri live ni. Setakat ni saya tak nampak apa-apa komen dan soalan. So, perikatan perlu cerminkan diri. Tanya diri sendiri. Nak jadi kerajaan ke tak mau jadi kerajaan? Pakatan Harapan perlu juga sedar bahawa awak dalam kedudukan di mana kalau PRU diawalkan, ia satu langkah yang bijak kerana tempoh Anwar akan dipanjangkan. Tetapi apa yang sedang berlaku sekarang ialah pakatan sedang membantu menguatkan Barisan Nasional dan pakatan tidak ada pilihan lain. Dan bagi jangka panjang, pakatan sedang pendapat saya lah ya, sedang bergerak ke arah ya, atau bergerak ke satu hala di mana akhirnya yang akan rugi ialah Pakatan Harapan sendiri. Kerana akhirnya Barisan Nasional akan naik dan Pakatan Harapan 5, 6, 7 tahun dari sekarang dia akan start turun. PAS akan start turun atau Perikatan Nasional akan start turun. Dan lama-lama Barisan Nasional akan kembali kepada zaman kegemilangan PRU18, PRU19. PH dengan Perikatan akan turun balik ke tahap dia jadi pembangkang dulu-dulu. The biggest winner will be Barisan Nasional. So, kunci kepada perubahan adalah Tun Mahathir kembali menjadi pengerusi bersatu dan mungkin jadi pengerusi perikatan, dan langkah-langkah yang diambil seterusnya di bawah kepimpinan Tun. Dan Tun sendiri, andai katalah perikatan ni dia for once dia pendengar nasihat ni, Tun pun perlu ubah naratif. Saya tak suruh gugurkan agama, bangsa dan negara. Saya sendiri tak mahu gugurkan. Tetapi jangan over dan cari jalan ubah naratif Perikatan Nasional kepada gabungan untuk semua. How to do it? Boleh. Boleh tak boleh? Of course boleh. Ya. Yeah. So, okay. Sehingga ya, kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa.